mereka menyimpan niat dan tekad untuk membunuh Nabi Allah Yusuf. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memalingkan niat-niat mereka. Yang awal dan asalnya mereka nak bunuh Nabi Yusuf, tapi bila Allah palingkan niat mereka tu, mereka sekadar melempar dan membuang Nabi Allah Yusuf ke dalam sebuah sumur, ke dalam sebuah telaga. Dan insya Allah pada malam ini kita akan mengikuti seterusnya apa yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam sepanjang baginda berada di dalam telaga, iaitu satu tempat yang menjadi buangan oleh saudara-saudara beliau. Tuan-tuan, bila kita membaca dan merenung ayat-ayat Al-Quran, bolehlah kita buat kesimpulan ataupun satu rumusan yang ringkas. Sebagaimana kalau kita melihat pada dunia luar yang kita panggil sebagai dunia perfilman, bagaimana orang-orang yang dianggap membuat sebuah filem. Jadi antara tonggak-tonggak penting nak menjayakan ataupun menjadikan sebuah filem itu bermutu dan berkualiti, antaranya kena ada pengarah yang berkaliber. Pengarah tu sendiri cekap dalam mengarahkan adegan-adegan ataupun plot-plot dalam filem. Nombor satu, pengarah tu kena hebat. Yang kedua ialah pembantu-pembantu di bawah pengarah, terutama ialah penulis skrip. Skrip sesebuah cerita tu, perjalanan sesebuah cerita memang kena padu, memang kena mantap untuk menjadikan cerita itu menarik dan berjaya menambat hati penonton-penonton. Dan antara lain juga tak kurang penting ialah kameramen tu. Kameramen inilah yang akan mengambil sudut-sudut tertentu, angle-angle tertentu dalam setiap plot-plot tersebut. Dan sama seperti yang dirakamkan oleh Al-Quran, bahawa plot-plot sebelum ini menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang perancangan saudara Yusuf, seolah-olah malam ni mengajak kita, muncung ataupun lensa kamera tu mengarah kepada keadaan Yusuf yang sedang berada dalam telaga pula. Boleh faham tak apa maksud saya? Ha, kalau kita gambarkan satu-satu plot tu kan, dia ada adegan macam ni, adegan macam ni, adegan macam ni, sampai masa Allah nak tunjuk kepada kita muncung atau lensa kamera tu, okay, on. Start cerita tu, Nabi Allah Yusuf sekarang berada di dalam telaga. Pasal apa? Yang mana sebelum ni baginda telah dibuang oleh saudara-saudara beliau. Apa yang berlaku sebenarnya sepanjang keberadaan Nabi Allah Yusuf di dalam telaga tersebut? Adanya penjelasan-penjelasan yang panjang oleh pentafsir-pentafsir Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita mengambil salah satu bentuk tafsiran, iaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibn Kasir rahimahullah. Imam Ibn Kasir bila memberi penjelasan tentang ayat ini ialah beliau menceritakan satu pendapat dan pandangan daripada Abu Bakar Ibn Ayyash, yang mana Abu Bakar Ibn Ayyash mengatakan bahawa Nabi Allah Yusuf tinggal ataupun duduk di dalam telaga tu hampir 3 hari 2 malam. Maksudnya selepas dibuang tu, Nabi Allah Yusuf duduk dalam telaga tu 3 hari 2 malam. Satu tempoh yang agak panjang. Ni pandangan Abu Bakar Ibn Ayyash. Walaupun ada pandangan lain yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kasir, iaitu daripada Muhammad Ibn Ishaq, yang mengatakan bila adik-beradik Nabi Allah Yusuf, saudara Yusuf ni, dia letak Nabi Allah Yusuf dalam telaga tu, mereka tak terus balik. Mereka tak balik. Apa yang mereka buat? Mereka berada di berdekatan kawasan tersebut, mereka berada di persekitaran kawasan tersebut. Walaupun bukan dekat dengan telaga,
tapi ada kawasan tu untuk mereka meninjau, untuk mereka pantau, untuk mereka melihat apa seterusnya yang akan berlaku kepada adik mereka, hak mereka buang tadi. Jadi bukan setakat letak saja, tapi mereka nak mengetahui lebih jauh selepas mereka letak ni apa yang berlaku pada Yusuf. Mereka seolah-olah merancang ni nak bagi puas hati, nak tengok Yusuf ni apa adegan seterusnya yang akan berlaku, sehingga menyebabkan rancangan mereka ni tak boleh bocor, tak boleh diketahui. Kot-kot mari orang ambil ke Yusuf balik semula ke rumah, cerita kat bapak kita, habis rancangan kita. Jadi kita kena tengok keputusan terakhir apa yang akan berlaku kepada Yusuf, mereka tak balik. Jadi ini adalah pandangan Muhammad bin Ishaq. Dan ada juga sebahagian ulama-ulama, mereka ni berkhilaf dalam membincangkan di manakah kedudukan dan lokasi telaga tersebut berada. Biasalah bila kita belajar ilmu tafsir, sebut saja tentang telaga, pasti ada di kalangan ulama-ulama cuba menentukan ataupun meletakkan tempat tu di mana. Lokasi telaga, tempat dibuang Nabi Allah Yusuf tu di mana? Dan ini penting dalam siri pengajian ilmu sejarah untuk dijadikan sebagai pemantapan atau pengukuhan bagi satu-satu cerita ataupun kisah. Lebih-lebih lagi ini adalah kisah yang berkait dengan batang tubuh seorang Nabi dan Rasul Allah. Baik, kalau kita merujuk satu lagi kitab tafsir, iaitu tafsir Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang agung. Kitab tafsir dia bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di dalam tu beliau mengemukakan beberapa pandangan. Dan untuk tafsiran ini, tuan-tuan, kalau nak cek boleh rujuk tafsir Imam Qurtubi, merujuk ayat yang ke-10. Di dalam tu ada beberapa kil, pandangan-pandangan dan pendapat tentang lokasi di mana telaga tersebut berada. Pertama ialah, ada yang mengatakan dan berpendapat, huwa bi'run bi baitil maqdis. Merujuk kepada satu telaga yang berada di Baitul Maqdis. Dan ini secara umum, Baitul Maqdis tu ialah duduk di mana Baitul Maqdis? Di Palestin. Dan memang itulah tempat tinggal Nabi Allah Yaakob dan anak-anak dia. Tetapi dia tak cerita secara khusus Baitul Maqdis tu daerah mana, kampung apa, dia tak cerita. Dia sebut umum telaga tu berada di Baitul Maqdis. Macam kita sebut umum telaga tu duduk mana? Duduk Pulau Pinang, umum. Tapi dia tak khususkan telaga tu duduk di Batu Uban ke, telaga tu duduk Teluk Kumbak ke, dia tak sebut. Yang kedua adalah pandangan daripada Wahab bin Munabbih, seorang tokoh tabi'in yang sebelum ni dia adalah non-Muslim, kemudian masuk Islam. Jadi Wahab bin Munabbih mengatakan telaga ini berada Bil Urdun. Apa dia Urdun? Urdun merujuk kepada negara Jordan hari ini. Jadi telaga tu berada di negara Jordan hari ini, yang mana mungkin nama tu bukan Jordan lah masa tu, tapi kawasan tu menjadi wilayah ataupun lokasi dalam negara Jordan sekarang. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga adalah pandangan daripada Muqatil. Muqatil ni dia tak khususkan tempat tu, tapi dia lebih kepada jarak. Dia bukan menentukan Baitul Maqdis ke bukan Jordan sebagaimana sebelum ni, tapi dia lebih khusus kepada jarak. Dia kata jarak antara telaga tersebut dengan rumah bapa mereka Yaakob adalah 3 farsakh. Dia lebih kepada jarak. Telaga tu, jarak dia dengan rumah bapa mereka Nabi Yaakob tu 3 farsakh. Dalam skala orang-orang Arab, 1 farsakh bersamaan 8 kilometer. 8 kilometer, 1 farsakh. Jadi kalau 3 farsakh, berapa kilometer lebih kurang? 24 kilometer. Itulah jarak antara telaga dengan rumah bapa mereka. Dan yang keempat, ada satu lagi kil, pandangan atau pendapat mengatakan telaga tersebut berada di antara 2 tempat, iaitu Madian wa Misr. Antara negeri Madian
nak menuju ke Mesir, telaga tu berada di antara Madian dengan Mesir. Itu adalah beberapa contoh pandangan-pandangan ataupun pendapat yang kita boleh ambil ataupun kutip daripada tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan lokasi telaga tersebut. Walau bagaimanapun, hakikat kebenarannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang lebih mengetahui di mana lokasi sebenar bagi telaga yang pernah dilemparkan Nabi Yusuf oleh saudara-saudara dia. Baik. Mana tadi? Waja'at sayyaratun. Maka di tempat tersebut datanglah ataupun tibalah sayyarah. Sayyarah ni kalau penggunaan bahasa Arab hari ini dia merujuk kepada satu jenis kenderaan. Kalau anak-anak kita belajar di sekolah, buka kamu sayyarah, dia merujuk kepada kenderaan bermotor iaitu kereta. Ha, jadi tak bolehlah kita nak terjemah tiba-tiba datang di tempat tersebut kereta. Mana ada kereta lagi masa tu? Jadi dia lebih merujuk kepada kafilah perdagangan. Jadi di tempat dibuang Nabi Allah Yusuf, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah datang satu kelompok atau satu kumpulan yang kita sebut sebagai golongan musafir. Ahli-ahli kafilah perdagangan yang melalui kawasan tersebut untuk memperdagangkan barangan mereka. Jadi bila mereka sampai di situ, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Maka mereka telah mengutuskan salah seorang pencari air bagi pihak mereka. Maksudnya biasa satu-satu kafilah ataupun kumpulan ni dia punya ketua. Dan di bawah ketua ni ada orang-orang tertentu mengikut tugas masing-masing. Ha, contohlah kita kata, orang ni sebagai penunjuk jalan, orang ni sebagai pengangkut barang, orang ni sebagai duk bidak barang, orang ni sebagai tukang cari air, orang ni urus makanan, orang ni hak memasak waktu mereka duk singgah menyinggah di mana-mana tu. Jadi bila sampai di situ, ketua mereka ni telah mengutus atau menyuruh salah seorang pencari ataupun penjejak air. Api cari mana-mana kawasan ni, tempat hak kita nak berhenti ni ada sumur ke, ada telaga ke, ada oasis ke, ada sumber air, tak kira, cek situ. Kalau ada air, kita berhenti, kita ambil air di situ. Kebiasaan inilah yang kita jadi lokasi yang kita panggil macam R&R kita hari ni lah. Kita kan sepanjang highway, sepanjang lebuh raya, dia ada R&R. Tempat-tempat tumpuan dan berhentinya kafilah-kafilah ni. Jadi bila mereka berhenti di tempat ataupun satu kawasan yang ada sumber air, macam-macam lah boleh buat. Bila kita dah dapat sumber air, pertama kita dahaga tu kita nak minum untuk diri kita. Dan kita juga biasanya menyediakan bekalan. Kalaulah air kita tu dah habis, air kita dah kurang, maka kita akan top up air tersebut untuk sepanjang perjalanan seterusnya. Bahkan kita boleh air tu gunakan untuk bagi minum ternakan dan binatang-binatang tunggangan kita tu. Bukan kita saja dahaga, unta-unta hak bawa barang pun nak kena minum air. Kalau kita hari ni kerbau ke lembu ke kuda, depa pun nak kena minum air. Dan bila ada air ni boleh bersuci, boleh mandi, boleh bersihkan diri, macam-macam. Jadi bagi seorang penjejak yang diperintahkan oleh tuan dia, dia duk cari. Bila dia duk cari, akhirnya dia menemui telaga tadi. Dia menemui telaga tadi, apa yang dia buat? Fa'adla dalwah. Fa'adla dalwah maksudnya dia pun menurunkan timbanya. Jadi dah jumpa telaga, maka dia ambil timba, lalu dia turunkan timba dia ke dalam telaga tu. Cuma yang menariknya disebutkan dalam ayat ni, Allah guna fa'adla dalwah. Dia menurunkan timba dia. Jadi satu-satu telaga yang berada di kawasan yang agak jauh dan terasing daripada masyarakat ramai, biasanya tak punya timba sendiri. Contoh dia berbeza dengan telaga hak kita kata duk kampung kita tu.
Aduk kampung kita tu biasa dah ada telaga. Dah ada telaga satu hal, dia ada dah timba. Sebiji ke timba, dua biji. Sebab telaga dalam kampung ni macam-macam orang nak gunakan. Nak basuh kain, nak minum, nak kenduri apa pakai hak tu. Tapi telaga-telaga hak jauh, hak agak terpencil, hak digunakan dalam perjalanan ni kadang-kadang tak ada timba. Yang menariknya Al-Quran guna, dia menurunkan timba dia, maksudnya dia dah ready bawa dalam perjalanan tu, timba dia siap-siap dah. Bukan timba hak sedia ada di perjalanan tadi. Jadi bila dia menurunkan timba tersebut, apa yang berlaku tuan-tuan? Hadduk dalam tu tu siapa? Hadduk dalam telaga tu siapa? Hadduk dalam telaga tu Nabi Allah Yusuf. Yang mana keadaan Nabi Allah Yusuf, di tengah-tengah telaga tu dia ada batu yang agak besar dan tinggi melebihi paras air. Jadi Nabi Allah Yusuf dia duduk atas batu tu lah. Bukan kata duduk terapung-rapung dalam air telaga tu tak. Di tengah telaga tu ada batu. Jadi Nabi Allah Yusuf duduk atas batu tu lah. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang lain, terutama ayat yang ke-10, dia namakan batu tu dengan Ar-Raghufah. Satu istilah, batu tu nama Ar-Raghufah, tempat Nabi Allah Yusuf bertenggek tadi. Dan satu lagi dalam tafsir cerita, ada satu lagi nama batu, iaitu nama batu tempat mukjizat Nabi Allah Saleh keluar dulu. Dulu Nabi Allah Saleh punya unta keluar daripada batu pun, batu juga. Itu pun tafsir sebut ada nama khusus, istilah khusus untuk batu unta Nabi Saleh. Ini pun ada nama khusus, iaitu Ar-Raghufah, sebagaimana yang diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Di sini cuba tuan-tuan buat satu gambaran. Kita Quran ni bukan setakat nak tahu kisah. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad juga mengajak kita bermain dengan emosi. Apa dia emosi yang sepatutnya kita hadam, yang sepatutnya kita faham? Ialah kalau kita meletakkan keberadaan Nabi Allah Yusuf tu pada tempat kita. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Bayangkan sebelum ni kisah Yusuf dengan saudara dia. Cuba kita emosikan benda tu pada diri kita. Hak berlaku ni adik-beradik kita, hak ramai-ramai, hak 10 orang tu pi buang kita duduk dalam telaga. Kalau ikut pendapat Abu Bakar Ibnu Ayyash tadi, berapa hari tuan-tuan? 3 hari 2 malam. Boleh bayangkan tak kita duduk bertenggek atas batu tu? Lama mana dah 3 hari 2 malam. Bagaimana agak-agak perasaan kita? Perasaan kita ni kita boleh nilai atas beberapa kemungkinan. Nombor satu, mesti dalam keadaan ketakutan. Tambah-tambah pula umur dan usia Nabi Allah Yusuf waktu diletak dalam batu tu, dalam telaga tadi, belasan tahun. Belasan tahun. Muda lagi. Bayangkan duduk sorang-sorang tengah malam, mesti takut sebab dalam telaga ni macam-macam boleh ada. Kalaulah tuan-tuan duduk dalam telaga agak-agak, apa dia hak kita agak, hak kalau binatang-binatang ni? Mungkin ular, mungkin kita kata. Mungkin lipan, mungkin kalajengking, mungkin binatang berbisa tuan-tuan. Bab takut. Kemudian yang kedua, bab kegelapan. Hak siang hari tu tak apalah, boleh puas-puas. Habis lenguh, dongak, tengok matahari naik, tengok matahari turun. Mari ke maghrib, nak tala ke malam, nak rapat ke subuh. Nak buat apa tuan-tuan? Duduk tercongok kat situ, tak boleh nak buat apa. Gelap. Dan yang ketiga kemungkinan ialah kesejukan. Tengah padang pasir yang luas. Sejuk. Jaket tak ada, apa tak ada, duduk tengah-tengah malam. Dengan gelisahnya apa nak jadi seterusnya dalam hidup aku ni. Itulah yang dirasa oleh Nabi dan Rasul Allah Yusuf. Jadi cuba bayangkan perasaan tersebut duduk pada kita, apa yang kita rasa. Bila diturunkan timba tersebut, maka inilah menjadi advantage. Inilah yang menjadi peluang kepada Nabi Allah Yusuf untuk apa? Duduk tiba-tiba turun timba. Dan secara otomatis, walaupun tak disebut, kemungkinan besar mesti dah Nabi Allah Yusuf perasan dah dalam keadaan orang kan. Bila mana seseorang tu bertindak, dia punya action tu nak menurunkan apa, dia jadi ada bunyi lah kan. Orang pergi di situ, oh ada air,
kemudian turunkan baldi tu. Jadi dia pun berpaut, dengan kata lain berpegang pada timba ataupun tali tersebut. Bila kawan tu angkat, dia ingat apa? Dah berat dah. Oh, mana timba dia penuh air ah. Bila angkat, rupa-rupanya naik seorang anak muda. Jadi atas dasar tersebut, apa perkataan yang terpacul keluar daripada mulut lelaki tadi? Qala ya bushra hadza ghulam. Maka lelaki tersebut berkata, ya bushra. Ya bushra dalam bahasa Arab ni berita baik, berita gembira. Hadza ghulam. Apa yang aku dapati di dalam timba aku ni adalah seorang anak muda. Tambahan pula, karakter Nabi Allah Yusuf ni lagu mana? Menarik perhatian. Anak muda yang comel, anak muda yang handsome, mempunyai tubuh badan yang tegak, rupa yang bagus. Ha, jadi itulah reaction daripada bila dia mengangkat dia punya timba tadi, ada budak duk pegang tangan di situ, ada budak duk berkait di situ. Baik. Satu lagi, ada sebahagian ulama-ulama bila datang ayat ni dia membaca dengan cara bacaan yang berbeza. Dia baca macam mana? Di sini qala ya bushra. Ada sebahagian ulama membaca qala ya bushra ya. Ha, pada ya tu dia bubuh baris. Qala ya bushra ya. Ini adalah satu pandangan daripada Imam As-Suddi. Yang menurut Imam As-Suddi, dia mengatakan bahawa bushra di situ bukan merujuk kepada majoriti pandangan sebelum ini yang kata bushra ni berita gembira, berita baik, aku temui seorang anak muda. Jadi bila tambah ya tadi, dia jadi lari dah dia punya pemahaman dan makna. Jadi Imam As-Suddi merujuk bila kata dibaca ya bushra ya, dia merujuk kepada nama seseorang individu ataupun personaliti yang dipanggil oleh lelaki yang angkat ayat kepada salah seorang. Nama tu ada dalam kumpulan mereka. Nak bagi mudah faham macam ni lah. Berkemungkinan salah seorang daripada kumpulan kafilah tadi ada yang bernama bushra ya. Jadi bila dia angkat tadi, perkataan ya bushra ya tu menunjukkan dia panggil nama kawan tu. Kenapa dia panggil? Untuk menunjukkan berita bahawa asalnya nak ambil air, bila tarik, nampak apa? Nampak budak tadi. Ha, lagi mudah kita nak fahaman. Ah, bushra, tengok ni. Kamu suruh aku cari air. Kamu suruh aku angkat air. Kamu suruh aku ambil air. Wahai bushra, tengok tiba-tiba apa yang aku dapat. Ha, macam itulah senang kalau kita nak faham. Tetapi pandangan ini adalah satu pandangan yang gharib. Mengikut ulama-ulama lain. Satu pandangan yang agak aneh dan pelik dan tidak diterima pakai. Walau bagaimanapun, Imam Ibnu Katsir telah mendatangkan riwayat ini untuk kita tahu perbezaan bacaan dan cerita kenapa berlaku demikian. Tetapi secara majoriti dan umum, qala ya bushra adalah satu perkataan yang keluar daripada orang yang ambil air tadi. Ini adalah berita gembira, bukannya merujuk kepada nama mana-mana individu di dalam kafilah tersebut. Baik, hadza ghulam. Gulam sendiri itu merujuk kepada umur seseorang yang masih muda, yang masih belia. Iaitu merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Okey, tengok apa yang berlaku seterusnya. Wa asarruhu bidha'atan. Dan kemudian mereka menyembunyikannya ataupun merahsiakannya, bidha'atan bermaksud sebagai barang dagangan. Bila mereka dah jumpa Nabi Allah Yusuf tu, mereka menyembunyikannya di dalam kelompok mereka, kafilah mereka tu, sebagai barang dagangan. Jadi apa cerita dia sebenar di sebalik ayat ni, walaupun ringkas dan pendek? Dia macam ni. Ada satu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir, iaitu daripada Ibnu Abbas, juga daripada As-Suddi dan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dimaksudkan di sini, bila orang yang ambil air menggunakan timba dia tadi tengok Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kemudian dia melakukan akad,
dia melakukan jual beli untuk menjadikan Yusuf itu sebagai hak mereka ataupun milik mereka. Dan mereka segera merahsiakan dan menyembunyikan Yusuf ini daripada pengetahuan umum kafilah yang mereka datang sama-sama tadi. Tujuan dia kerana apa? Asalnya mereka jumpa saja. Mereka jumpa saja. Tapi cerita yang dia nak bawa bahawa budak ni mereka dah beli. Jadi bila mereka beli, budak ni jadi hak mereka, jadi milik mereka. Tujuan dia, dia tak mahu nanti kalau semua satu kelompok tu tahu, masing-masing nakkan bahagian dan jatah mereka. Kita ni ramai-ramai. Kita ni satu perjalanan, satu kafilah, satu kelompok. Walaupun hang yang jumpa, kalau kita jual ke apa, harga tu kena bagi sama. Mereka tak mahu jadi lagu tu. Mereka anggap Yusuf ni sebagai barangan jumpaan bersama ni, mereka kena bagi sama rata, mereka kena bagi sama banyak. Tetapi mereka sebutkan daripada pengetahuan umum, mereka beli benda ni. Baik. Kalau untuk mengetahui lebih lanjut, kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Aufi. Menurut riwayat Ibnu Abbas berkaitan ayat ni, dia cerita secara panjang dan lebih detail. Macam ni. Bila mana saudara-saudara Yusuf tadi kita cerita, mereka tak balik kan? Mereka duduk di mana? Mereka duduk berdekatan, bersekitaran dengan kawasan dan tempat tu. Mereka tengok apa yang berlaku. Mereka tengok kafilah tu datang, kafilah tu berhenti. Ada seorang yang disuruh oleh ketua mereka untuk ambil air bawa timba tu. Mereka nampak Nabi Allah Yusuf dikeluarkan kembali oleh kawan tu. Jadi atas sebab tersebut, ada riwayat yang menyebut daripada Imam Aufi tadi, adik-beradik dia terus bergegas ke tempat kejadian. Tapi apa yang mereka buat, mereka telah memalsukan dan menyamarkan identiti mereka. Maksudnya, mereka palsukan macam mana? Mereka tak mengakui bahawa Yusuf tu saudara mereka. Mereka tak mengakui Yusuf tu adik mereka. Jadi atas dasar tersebut, mereka telah menjual Yusuf dengan mengatakan bahawa Yusuf itu sebenarnya adalah hamba mereka, budak milik mereka. Jadi cerita yang panjang di dalam tafsir yang berbeza, mereka seolah-olah menggambarkan Yusuf ni hamba ataupun budak milik mereka, yang mana sifat Yusuf ni suka lari daripada tuan. Maksudnya Yusuf ni duduk bersama kami, suka ambil peluang, selalu curi-curi nak lari diri daripada kami. Jadi kami dah letih dah dengan perangai dia. Tapi kebetulan kamu jumpa dia dalam telaga ni, mungkin dia bersembunyi daripada kami. Tu cerita dia buat tu. Jadi kalau kamu nak beli ke, kami sanggup jual. Kami sanggup perdagangkan, kami sanggup kita panggil akad jual belilah. Hang nak berapa pun, jual lah, ambil lah. Jadi Yusuf tahu kepalsuan tersebut, tetapi Yusuf tak membangkang dan tak membantah, mengingatkan akan keselamatan diri dia. Mungkin kalau dia cerita hak sebenar, ni cerita bohong, ni cerita tak benar, ni cerita tipu, sebenarnya aku ni adik dia. Aku ni nak dijauhkan dan dipisahkan daripada bapa aku kerana cemburu mereka, dengki mereka, mungkin nyawa dia. Jadi apa dia? Jadi taruhan. Mungkin abang-abang dia akan bertindak lebih jauh, membunuh dia di situ. Jadi dia tak membangkang, dia tak kata apa. Dia seolah-olah rela diperlakukan demikian dan rela dirinya diperdagangkan dan diperjual belikan oleh abang dia kepada kumpulan kafilah tadi. Itu yang berlaku. Jadi dalam kata yang lain, mereka telah memalsukan identiti mereka dan mereka juga telah memalsukan identiti adik mereka, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik. Wa asarru juga dalam bahasa Arab ni, wa asarru ni kita ambil barang dan kita sembunyikan secara segera ataupun cepat. Kalimah asarru ni, dia kalimah asarru ni dia boleh untuk kita letak atas beberapa kemungkinan. Contoh, barang curi. Kita curi satu barang, biasa bila barang tu dah ada di tangan kita, jadi untuk mengelakkan barang ni dilihat oleh orang, diketahui oleh orang, tindakan seorang pencuri tu relax ke cepat-cepat sembunyikan barang tu. Kalimah asarru ni boleh pi pada keadaan macam tu. Kita curi barang, mesti aku nak letak dalam
apa bawah cushion motor ke, belakang bonet kereta tu pun dia bukan relax barang curi. Tunjuk kat orang dulu kau baru nak letak tu, bukan gaya barang curi lagu tu. Dan satu lagi asarru ni ialah satu barang yang kita tak curi tapi kita jumpa tengah jalan, tengok duit ada 100. Biasanya lagu mana orang ada? Dia nak jadikan milik tu duit dia. Duit tu milik dia. Tapi tempat tu orang lalu lalang. Biasa dia relax, dia pergi pijak dulu kan. Gaya dia bukan biasa. Kalau kita tengok gaya pijak tu, maksudnya bukan duit dia tu. Kalau duit dia tadi, maknanya dia relax. Kalau orang tanya apa siapa, duit saya jatuh. Maksudnya dia berani. Hak ni jenis pijak tengok orang. Tak lambat lagi orang duk lalu ni. Bila orang nak lengang ni? Lepas tu, pura-pura ikat tali kasut ke sambil-sambil. Ambil slow-slow, pak dalam poket. Cepat-cepat. Itu pun boleh guna kalimah asarru. Bida'atan ni ialah barang dagangan. Barang dagangan. Nanti dalam perjalanan selepas berlaku jual beli ni, mereka akan menjadikan Yusuf dalam kelompok dan kafilah mereka tu barang dagangan untuk mereka jual di tempat yang mereka akan tuju seterusnya. Bida'atan ni bolehlah kita kata sebab zaman tu, bukan kata zaman sekarang benda ni berlaku, zaman tu memang terkenal dengan pemerdagangan manusia mudah. Masih berlaku jual beli orang ni, jual beli hamba. Macam P. Ramli tunjuk di kota Baghdad tu lah. Keteng-keteng-keteng-keteng-keteng berapa? Kawan ni 50 dirham. Badilah. Kan? Badi apa orang panggil ni? Lego kan? Lego. 50. Oi, kawan tu pun 70. 70, 80, 100. Sampai keluar apa? 1001 dirham. Last kali 1001 malam tu kan? Itu contoh. Jadi bukan kata perdagangan manusia ni bukan berlaku zaman kita, bahkan sebelum tu pun dah berlaku. Seawal zaman Nabi Allah Yusuf tu, memperdagangkan manusia, jual beli manusia di kalangan hamba ataupun budak ini adalah perkara biasa. Okey. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Baik. Di sini adalah merupakan satu peringatan daripada Allah bahawa Allah mengetahui apa yang mereka buat, terutama tertuju kepada dua kelompok. Pertama, siapa Allah mengetahui kerja buat mereka? Saudara-saudara Yusuf tu. Allah nak sebutkan di sini supaya manusia tu beringat, manusia tu berhati-hati dan berwaspada, bukan kata apa saja kerja buat dia, baik yang nyata atau tersembunyi tu akan luput daripada penglihatan Allah, akan luput daripada pengetahuan Allah. Allah maha mengetahui benda yang jelas, benda yang tak jelas, benda yang zahir, benda yang batin, benda yang besar, benda yang kecil, benda yang seni, benda yang halus, semua Allah tahu. Dan untuk itu Allah menyebutkan apa saja perbuatan pengkhianatan saudara Yusuf ni, Allah tahu apa yang mereka buat. Dan begitu juga perbuatan memperdagangkan tadi, jual beli Yusuf kepada kelompok kafilah tu, Allah tahu. Dan bila Allah tahu, dia terkait dengan satu benda yang kita kena beringat sangat-sangat, iaitu keadilan dan penghakiman Allah di akhirat kelak. Kita bukan ambil ayat ni sekadar nak beriman, apa yang aku buat atas muka bumi ni Allah tahu, bukan berhenti setakat tu. Tapi apa yang Allah tahu ni, benda tu hak baik ke benda tu hak tak baik? Nak suruh kita faham Allah tahu ni kalau hak baik, alhamdulillah, syukur. Hak benda yang boleh datangkan pahala dan jalan keselamatan bila bertemu dengan Allah, tak ada masalah. Tapi kita kena beringat, Allah mengetahui apa yang kita buat ni benda hak tak elok, benda tak baik, benda Allah marah, benda Allah murka. Satu lagi tempat kita akan berhadapan dengan mahkamah Allah. Tu cari penyakit lah. Jadi walaupun ayat ni Allah menceritakan tentang pandangan Allah terhadap kelompok yang mengkhianati Nabi Allah Yusuf, tapi ayat ni dia jadi iktibar, pengajaran untuk kita semua. Agar jangan buat benda-benda yang dikatakan pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap agama. Sebab semua tu akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung. Wa syarauhu bi samanin bakhsin darahim ma'dudatin. Dan mereka telah menjualnya
yang ni menjual siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi salam bisamanim baksin, dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang teramat murah, darahima ma'dudatin. Murah tu Al-Quran cerita secara umum hanya beberapa dirham. Murah satu hal, harga dia cuma beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu langsung tidak tertarik ataupun mempunyai hati terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Baik, bila sebut murah tu, kalimah baksin merujuk kepada murah. Ni adalah pandangan daripada Mujahid dan juga Ikrimah. Mujahid dan Ikrimah ni, tuan-tuan pernah dengar lah kan? Antara tokoh ulama tabi'in. Mereka ni adalah tokoh-tokoh terkenal dalam ilmu penafsiran Al-Quran. Baik Mujahid ataupun Ikrimah, dua-dua ni bernaung di bawah madrasah Abdullah Ibnu Abbas. Okey, sikit kita ambil tentang madrasah tafsir. Bila kita sebut ilmu tafsir yang berkembang pada era tabi'in, dia ada tiga kelompok ataupun tiga madrasah. Pertama ialah dipanggil madrasah yang berpusat di Mekah. Jadi kelompok-kelompok ahli tafsir yang berpusat di Mekah, tok guru bagi mereka ialah sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Antara anak murid yang dia terkenal ialah Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ikrimah. Tadi ada nama Mujahid dan Ikrimah, ni adalah murid-murid Ibnu Abbas yang pusat mereka berada di Mekah. Ada kelompok kedua yang mana pusat mereka berbasiskan bumi Madinah. Ada juga tok guru dia di kalangan sahabat, kelompok tafsir ni. Mereka dipelopori oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh sahabat. Antara murid-murid dia Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Zaid bin Aslam Al-Qurazi, Ibnu Atiyah ataupun Abu Aliyah. Ini antara contoh hak bernaung di bawah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Dan ada satu lagi yang jauh daripada Mekah dan Madinah, iaitu madrasah yang berbasis di Iraq. Ada satu lagi kelompok tabi'in-tabi'in yang mempelajari tafsir, dia duduk di Iraq. Ni juga tok guru dia sahabat besar Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud tu yang tukang bawa capal Nabi. Kalau Nabi kehabisan kayu sugi, ha, dia lah panjat pokok sugi pi bagi dekat Nabi. Tu Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah anak-anak murid dia pula, Al-Qamah bin Qais, Imam Ash-Sha'bi, Imam Hasan Basri, Imam Qatadah. Itu antara murid-murid yang berada di Iraq. Lepas tu adalah sesetengah ulama' kata, hak di Iraq tu dia ada satu lagi kelompok, iaitu kelompok Basrah. Kelompok Basrah ni dia banyak ambil pendekatan madrasah di Mekah, ikut Abdullah ibnu Abbas. Tu cuma sikit lah mengenai madrasah ilmu tafsir bila naik nama Mujahid dan Ikrimah. Mereka ni satu sekolah lah, senang bahasa moden hari ni. Satu sekolah, satu madrasah di bawah sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Baik. Darahima ma'dudatin, cuma beberapa dirham. Ada ulama-ulama yang cuba menafsirkan beberapa dirham ni berapa dirham. Beberapa dirham Quran sebut. Antaranya pandangan daripada Abdullah Ibnu Abbas sendiri, Abdullah Ibnu Mas'ud dan juga Mujahid. Mereka mengatakan beberapa dirham ini Nabi Allah Yusuf dijual dengan harga 20 dirham. 20 dirham. Manakala Muhammad bin Ishaq dengan Ikrimah mengatakan bahawa Nabi Allah Yusuf dijual dengan harga 40 dirham. Ada kata 20, ada kata 40. Hak mana kata 20 tu, bila dapat 20 dirham, bagi di antara mereka jumlah adik-beradik dia 10 orang, dapat berapa dirham seorang? Adik-beradik ada 10, ha? Bolehlah 2 dirham seorang. Jadi baksin juga selalu dimaknakan oleh ulama ialah harga yang tidak sepatutnya, murah sangat. Bahasa mudah hari ini hak lebih moden dan spesifik, harga yang tidak memenuhi standard dan piawaian sebenar. Ha, ni kita nak keluar Pro 2 apa ni hak baru ni? Pro 2 Ativa kan? Ha, standard lah sebenar Pro 2 Ativa, hak paling murah berapa? 62,000.
62,000. Tiba-tiba mari kawan tu ambil lah murah-murah start 620 ya. Ha, inilah disebut boxing ni. Maksudnya harga yang bawah standard, tak masuk akal. Depa ni bukan kata harga bawah standard. Kalaulah kawan tu minta free of charge, mungkin depa bagi. Janji hasrat hati mereka tercapai, Yusuf ni jauh daripada mereka. Bukan kata harga murah tu pun, bila letak harga murah, kawan tu sanggup nak beli, kira settle. Tapi kalau kata, lagu ni aku nak saja ke apa, ambil lah janji, dia ni jauh daripada bapak kami. Tapi dia tak ceritalah hubungan dia dengan Yusuf tu. Dan ada juga sebahagian ulama memaknakan lafaz baksin ini ialah haram dan zalim. Kenapa haram? Kerana urusan jual beli tadi. Dengan cara demikian, cara menipu, cara paksa, bolehlah kita maknakan secara haram dan zalim. Lebih-lebih lagi yang menjadi barang jualan atau barang dagangan tu siapa? Nabi dan Rasul Allah yang bernama Yusuf. Kan ada satu hadis, Rasulullah bercerita mengenai Nabi Yusuf. Apa tanggapan Rasulullah terhadap Yusuf? Anak yang mulia. Nabi Yusuf ni, Rasulullah gambarkan dalam hadis, seorang hamba Allah yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Dia sendiri itu mulia, patut Rasulullah ulang anak kepada yang mulia 3 kali. Dia sendiri Nabi dan Rasul, anak kepada yang mulia bapak dia, Yaakob, Nabi dan Rasul, anak kepada yang mulia yang kedua, tok dia, Nabi Ishaq, Nabi dan Rasul, anak kepada yang mulia yang ketiga, moyang dia, Nabi Allah Ibrahim. Akan dia Yusuf bin Yaakob, Yaakob bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Semua mulia. Itulah gambaran hadis Rasulullah berkenaan dengan Nabi Yusuf. Tiba-tiba hang boleh jual Yusuf, harga pula sebagaimana yang Quran cerita tadi. Harga bawah standard dan piawan, piawaian murah-murah. Ha, inilah yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Jadi di sini ni, ramai sesetengah orang dia jadi keliru. Washarauhu, dan mereka menjual Yusuf. Siapa hak betul-betul jual Yusuf ni? Ada setengah orang dia menganggap hak jual Yusuf ni berlaku selepas Yusuf sampai di Mesir. Sekarang ni kita ada dua. Mereka tu, siapa mereka? Mereka menjual Yusuf. Satu, bila rujuk kisah ni, dia merujuk kepada adik-beradik Yusuf jual dekat telaga tu lagi. Satu. Dan setengah orang dia jadi keliru, dia takut jual beli ni, selepas kawan tu bawa Yusuf pergi Mesir, dia dijual di pasar Mesir. Jadi hak mana hak betul? Baik. Ni ada dua pendapat, dua pandangan. Pandangan pertama ialah daripada Mujahid. Naik lagi nama Mujahid. Kemudian nama Ikrimah, kemudian nama Ad-Dhahab. Mereka mengatakan yang dirujuk dalam ayat ni ialah saudara-saudara Yusuf. Jadi kes jual beli dengan harga yang murah, saudara Yusuf jual kepada orang yang ambil air tadi. Tetapi Imam Qatadah mengatakan orang yang jual tu ialah geng kafilah tadi jual kepada orang-orang di Mesir. Hak lebih tepatnya merujuk kepada yang pertama. Siapa? Saudara Yusuf. Poin dia di mana? Ayat yang di belakang tu. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka langsung tidak mempunyai tarikan. Mereka langsung tidak berminat kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi hak tak berminat saudara dia ke kawan tu? Kawan tu. Hak tak berminat kepada Yusuf, saudara Yusuf ke kawan hak ambil air tadi? Kawan hak ambil air tadi jelas nampak saja Yusuf, ya Bushra. Berita gembira, mereka gembira dengan keterlibatan Yusuf, keberadaan Yusuf. Yang tak gembira dengan Yusuf, adik-beradik dia. Jadi pandangan pertama lebih dipilih, berlakunya jual beli itu merujuk kepada saudara-saudara Yusuf alaihi salam yang tak berminat dengan Nabi Allah Yusuf. Bahkan Imam Mujahid di dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan setakat jual, Imam Mujahid sebut mereka ikut, mereka turut kafilah tu sampai di mana, tak puas hati. Ha, ni tak tahulah kebenaran dia. Tapi kalau nak cakap Imam Mujahid cerita dia, dia turut memang sampai Mesir. Memang sampai berlaku jual beli dah. Orang mari beli tu baru mereka patah balik, nak puas hati sungguh. Maksudnya Yusuf tu dah sampai Mesir. Jadi mereka lepas jual beli tak sanggup nak lepaskan macam tu. Takut sampai tengah jalan Yusuf lari ke apa, bahana kita.
Jadi nak bagi puas hati lepas jual beli pun, dah jadi milik orang pun, turuk lagi. Turuk sampai Mesir. Ha, kemudian baru puas hati, baru balik. Dan sampai di Mesir, Imam Ibn Qasir mengakhiri tafsir bagi ayat ni, dia kata apa? Sampai di Mesir, siapa yang sanggup untuk menjadikan anak ini sebagai penghibur hati dia, marilah aku nak jual dia. Jadi lalu Yusuf dibeli oleh siapa? Al-Malik kan? Seorang raja di Mesir. Yang kemudian dijadikan Yusuf ini kemudian sebagai anak anak angkat dia. Ha, jadi inilah kisah awal keberadaan Nabi Allah Yusuf di bumi Mesir. Tapi sebelum nak sampai di bumi Mesir, berada dalam keluarga bangsawan dan terhormat tu, itulah jalan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dilalui oleh seorang Nabi dan Rasulnya yang bernama Yusuf alaihi salam. Perik tuan-tuan. Perik tuan-tuan kehidupan Nabi Yusuf ni pada awal dia. Tapi ending dia lagu mana? Ending dia, semua adik-beradik dia satu masa bersama ibu bapa mereka akan datang sujud, akan datang menyerah diri kepada Nabi Allah Yusuf, dan kemudian mereka bertaubat di atas perbuatan-perbuatan mereka sebelum ini. Sebab itulah di awal dulu kita pernah sebut antara hikmah dan pengajaran daripada surah ini ialah untuk menghiburkan hati Rasulullah. Hati Rasulullah ni sedih kerana dakwah Nabi ditolak, ditentang. Jadi Allah turunkan surah Yusuf ni sebagai penghibur hati Nabi. Cerita Nabi Yusuf ni pada awal dibenci, dibuang, dibuat macam-macam oleh saudara. Last sekali ending dia semua datang tunduk, patuh dan menyerah kepada Yusuf. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Awal-awal tu macam-macam orang buat kat Nabi. Tapi bila berlaku pembukaan kota Mekah, apa yang berlaku pada mereka? Mereka sendiri yang beramai-ramai mula memeluk dan masuk agama Islam, hak lawan Nabi. Termasuklah hak paling gencar dan keras Abu Sufyan kan, paling kuat lawan Nabi. Tapi lepas berlaku pembukaan kota Mekah, kan Nabi sebut siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia akan aman. Salah satu perkataan Nabi nak menunjukkan Nabi menerima Abu Sufyan. Terkejut Abu Sufyan dengan pernyataan tersebut. Bagi dia ni, sudahlah. Kita berkuasa di Mekah sebelum ni, Nabi masuk, aku pula dianggap paling kuat lawan dia, dah tentang dia, habis lah. Tapi tengok perkataan Nabi, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, salah satu dia akan aman. Kan Nabi sebut siapa masuk dalam Masjidil Haram dia akan aman, siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan dia akan aman. Menunjukkan Rasulullah berlapang dada dan menerima Abu Sufyan. Dan selepas tu dia masuk Islam. Walaupun adalah senarai, kita dah cerita sebelum ni tentang sejarah blacklist kan. Ada nama blacklist dengan Nabi. Suruh sahabat-sahabat cari ni, kira hak memang senarai hitam lah ni. Hak memang tak boleh buat apa. Kena cari orang ni. Ada beberapa jumlah-jumlah tertentu. Hak tu kita dah ulah dah dalam kuliah sebelum ni. Jadi pada malam ini, walaupun cuma dua ayat yang ringkas dan pendek, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai panduan, dapat kita jadikan sebagai iktibar di dalam kehidupan kita. Kerana apa yang dirakamkan oleh Allah ini, berkemungkinan, kebarangkalian, boleh juga berlaku di dalam sejarah hidup seseorang. Ini berlaku zaman dulu, mungkin boleh berlaku dalam sejarah hidup seseorang, iaitu dalam bentuk dikhianati oleh saudara-saudara ataupun adik-beradik sendiri. Walaupun mungkin kes tu berbeza, tapi cerita dia tu, poin dia sama. Adik-beradik kita khianat kat kita, adik-beradik kita buat jahat kat kita. Tak kisahlah jenis sekarang ni macam-macam, nak berebut harta pusaka, kau orang tipu tanda tangan, tu pun bentuk khianat. Hak sepatutnya harta dapat kat kita, ditipu sehingga dapat kat adik-beradik lain, tu juga bentuk khianat. Jadi ingatlah, di belakang tadi Allah sebut apa? Wallahu alimun bima ya'malun. Allah sentiasa melihat dan memerhatikan apa yang kamu buat. Selama mana kita dalam pengkhianatan orang, selama mana orang nak melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak elok, mereka tetap tidak akan terlepas daripada hukuman dan mahkamah Allah. Atas dunia mungkin boleh lepas tuan-tuan, tapi di akhirat besok tidak ada satu pun yang akan lari daripada list Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah diri kita hari ini. Kita ni pun samalah, antara melakukan dosa dan melakukan pahala, melakukan baik dan melakukan keburukan, semuanya tetap
akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang sering tersilap dan tersalah tu tak ada orang lainlah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.